Surga kecil jatuh di bumi. Di sini. Surga kecil jatuh di bumi. Wih, ada ikan apa itu? Kerapu. Kerapu. Semua 100 bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oh, sabar dulu. Ini kan 5.000 toh? Iya. Berarti? Halo, ini di kampung Komako. Nah, kami lihat kalau yang ke kiri itu pelabuhan, ini ke pasar. Pasar pelabuhan. Halo, selamat siang. Kita ada di surga, Pak. Selamat pagi. Kami sekarang ada di Hotel Emerald Mimika, Kabupaten Mimika, Kota Timika. Kita mau sarapan, guys. Kita lihat dulu apa sarapan pagi ini. Oke? Okay? Yuk, lihat sarapannya. Pagi, Tante. Nah, ini dia restorannya. Sarapan dulu, guys. Ada roti, ada snack, ada buah-buah, minum. Mushroom cream soup. Oh, ini jamur ini. Bubur ayam, steam rice, boiled banana, apa itu? Itu ntar mengerti. Red bean. Spaghetti bolognese, chicken finger, jari-jari ayam, halo guys. Sekarang kita lagi berada di Hotel Rimba Papua. Surga kecil jatuh ke bumi. Ini sudah. Tanya kamar dulu, Bu. Tanya dulu, kalau memang harganya masuk kita bisa. Kayaknya itu 1 jutaan ke atas. Iya, kalau 1 jutaan kan bisa. Rimba Papua. Wah, Mas Irun, terpaksa pakai iPhone, Kang. Nanti kirim, ya. Bisa. iPhone punya ini lebih bagus. Aduh, masih ada yang mau selfie terus. Surga kecil jatuh di bumi. Di sini. Surga kecil jatuh di bumi. Oke, jadi Hotel Rimba Papua ini sudah beberapa lama sejak COVID tidak digunakan, ini baru mau difungsikan kembali. Kami ada di kolam renang, guys. Halo, selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Kembali lagi dengan saya, Liputan Aman 76. Ya, sore ini kita akan menuju Pelabuhan Komako, ya. Oke, kita lihat bagaimana pemandangannya. Oke, guys, kita menuju Pelabuhan Komako. Sayang ya, kameranya terpotong bagian bawah ini. Kena dashboard. Oke, setelah perjalanan hampir 1 jam ini, akhirnya kita bisa tiba juga di Komako ini. Banyak orang ini dari pelabuhan kan ini?
Halo guys. Untuk sementara kita jadi kameramen dulu guys. Oh oke kawan ya. Hai, selamat sore. Oke. Akhirnya ada yang bantu pegang kamera. Sorry guys. Oke kawan ya. Yo. Hati-hati. Begitu dari kemarin tuh. Disuruh tawar. Ale, ini kampung di atas air, Pak. Lihat sana dia. Bagus sekali. Kampung di atas air. Sekolahnya di atas air, Pak. Lapangan itu ya, benar. Lapangan itu. Upacara di atas air, Pak. Ini seperti di Asmat. Sini namanya Kampung Agats. Iya, kan? Iya. Kampung Agats Pumako. Informasi yang saya dapat begitu. Oh iya, tadi dia bilang. Iya. Nah itu ada karaka-karaka itu. Biar. Kerang, guys. Biar. Biar besar. Iya. Maaf guys, kita nggak pakai tripod jadi guys. Tripod patah pak. Kameranya goyang-goyang. Aku meredakan. Berarti kan lahir ini, lahir Jayapura. Iya. Hitung dari pertama sampai lima iya. Lahir Jayapura. Nanti ke warga negara kelas 5. Nah, bidan. Dan di depan ini dia kayaknya bidan desa nih guys. Mau lihat guys. Orang cantik. Tidak usah bilang bidan desa, orang cantik. Oh, jalannya masih lurus. Dia masih terus ya? Iya, masih terus. Nanti dia bilang ke mas-mas orang jual baju, itu masyarakat ada jualan di situ. Ini perbatasan dengan Asmat. Jadi buat kawan-kawan yang mau ke Asmat, jalurnya lewat sini sudah. Tidak usah ke Agats bilang. Bagaimana? Waduh, mungkin ada benar. Yang disampaikan. Benar. Ini jalannya aja belum di aspal. Masih jalan cor beton. Oke, mobilnya kencang-kencang, Pak. Oke, sudah kelihatan itu pelabuhannya. Oke, guys. Kalau dilihat dari depan. Sungai besar. Awas, kamera jatuh. Batas agar. Oh, ini orang jual-jual ya? Sudah sampai. Wah. Sudah sampai ke tempat pencaharian karang-karang. Mantap. Kita sudah. Sudah di pelabuhan, baru masih terus ke sana. Ini sudah sampai di depan Polsek. Polsek belum. Kita belum. Tapi ini ada jembatan. PT Kemas sudah sampai jembatan. Jembatan. Masih. PT Kemas. Iya, masih lanjut. Oh, masih lanjut, Pak. Ini bilang ini ada gapura ini. Bilang, iya ini ada gapura baru ada Peti gapura Kemas. Ini gapura mana, sebelah mana, kiri kanan Peti Kemas. Ini gapura kanan kiri yang ada nih Peti Kemas. Maju ke depan, maju ke kios, depan di situ dapat ada polsek. Bilang ini tuh di Peti Kemas. Iya, dia bilang maju terus. Oh iya, ini terminal pasar. Ini kita sudah di pasar. Sudah lewat. Iya, lewat itu. Pas nanti depan terakhir itu ada jembatan. Iya, itu sudah masuk langsung Pemato. Oh, ini sudah, Pak. Sudah. Ini. Nanti lurus-lurus saja ya, tidak boleh belok. Lurus saya berbelok. Oh, iya sudah. Yang ke Peti Kemas kah yang ini? Ini ya, ada sana. Ya, oh, iya ada ini lurus. Iya, kawan, sudah ada pasar ini. Oke, baik. Iya, iya. Tawar ya, kawan. Tawar. Ya. Jangan kamu terlalu ini tawar ya. Iya, kawan. Iya, oke, baik. Iya. Hati dan oh iya ini jual baju tuh. Baru kayak semasa mobil di mana? Sana lo udah beli sana itu. Halo, kita sudah sampai di pasar Pomako. Banyak jualan di sini, jualan tradisional. Ikan, contohnya. Ikan mancing kah Mama? Iya. Wih mantap, kan 9 ini. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada. Ini. Satu tumpuk begini berapa? 20 ya.
ini biar, wih, biar bagus-bagus. Mana karaka di mana? Oh, ini ada ini. Berapa ini? Satu. Mana? Mana yang betina? Yang betina yang mana? Mana yang betina? Ada yang betina. Laki-laki ini 10, 30. Sama gue. Sambil banyak tuh. Ma. Jai. 5.000. 5.000 tapi langsung betina langsung naik. Ini dia mau berlayar kemana yang ini? Aku menimbar. Kita lihat-lihat yang lain dulu kah? Iya. Iya. Kok ini sudah? Nanti orang beli lagi. Wih, ikan masih hidup ya, Ale. Iwan. Ale, ikan masih hidup, Ale. Ikan masih hidup. Ada ini, dia masih bergerak gitu. Baru cigi naik gitu. Ikan apa ini? Woi, ada ikan apa tuh? Kerapu. Makan. Pacu tawar langsung. Kalau apa mana? Kerapu apa? Muara. Iya, kerapu muara ya. Ternyata dia buka penawaran ikan tadi itu 150, guys. Itu ke sana ya? Itu habis. Wih, ikan-ikan bagus. Karaka berapa? 5.000. Oh, tapi kecil, 5.000, 10.000. Ini? Ini 60. Oh, iya. Ini? 5.000. Oh, ini juga? Iya. Mana yang betina? Betina yang mana? Yang berat yang mana? Ini terkurang kah? Bisa 50, 40 bisa. Tawar menawar. Iya. Semua 100 bisa? Bisa. Bisa? Oh, sabar dulu. Ini kan 5.000 toh. Berarti 1 2 3. Oh, sudah sampai. Mau rino kata kau kata. Aduh, mau berapa? Aduh, mau berapa? Berarti ini 10, 20, 30, 5. 35 tambah 40 berapa? 75. Ya. Baik ya, baik ya. Ini kalau 5.000 kan 10, 20, 30, 5, tuh. Ini 40, berarti 75. Bisa? Ada kantong? Sabar guys, kita cari kantong.
Halo, ini di kampung Komako. Nah, kami lihat kalau yang ke kiri itu pelabuhan, ini ke pasar. Pasar pelabuhan. Hotel apa? Dia bilang. Ya mau lah. Guys, kita balik kanan menuju Timika. Sampah-sampah kotor. Itu dari pelabuhan. Oke, Komako, selamat jalan. Kita kembali ke Timika. Haruslah sekali menyelam tenggelam. Itu tadi ada seperti jambu, tapi bukan jambu. Dia bilang enak kalau dia papeda. Berarti dia itu kecut kali. Ini gereja Advent. Dia bilang, iya toh? Katolik. Gereja Katolik dia bilang. Oh, ini Advent ada ini sebelah itu. Oh iya. Tapi yang daing-daing itu dong hajar beli langsung satu itu global. Dan jual di pasar Toropong. Dan jual di sana lagi tuh 2-3 kali lipat. Iya, dia jual mahal. Saya tadi sudah tanya dia, wawancara dia. Nanti di sana jual, oh iya Pak, di sana naik. Oh, jadi nanti kita dengar Bapak punya video saja. Ini sudah wawancara, daing itu tadi. Oh, ini uang rumah ini, sudah pondasi, sudah jadi. Rumah atau kantor. Kasih naik kaca, nanti orang mau numpang, ketong terangkat ini. Iya, terenak. Mana pelabuhan ini, kita berhenti dulu. Nah ini guys, ini apa ini? Oh ini perikanan, pelabuhan perikanan. Oh. Tadi pelabuhan di sana kita tidak masuk, Ini pelabuhan perikanan. Tadi kita yang belok kiri itu pelabuhan. Masak ikan mama Papua. Oh sudah.